Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Bapak menderita epilepsi ini udah berapa tahun, Pak? Menderita epilepsi itu menjelang pensiun, tahun 93-an lah. Ya, pernah pingsan gitu. Terus kejang. Terus dikonsultasikan sama ke dokter rumah sakit bahwa dinyatakan bahwa bapak itu mengidap penyakit epilepsi. Cuman dokter menanyakan apakah bapak pernah kena benturan kepala. Bapak jawab, ingat-ingat dulu pernah waktu muda itu. Saya ini apa kalau bahasa Sunda tidak gor gitu. Jadi bapak mengenal somannya dari mana, Pak? Nah, semenjak bapak pensiun terus konsultasi terus dengan dokter diperiksa dari berobat jalan. Akhir-akhir di scan di rumah sakit Pakuwon. Jadi bapak pertama kali minum soman berapa tetes, Pak? 5 tetes 3 kali sehari gitu. 3 kali sehari. Reaksi perubahan yang Bapak rasakan pada saat Bapak minum soman apa, Pak? Alhamdulillah. Yang namanya kejang. Kalau dapat Sunda mah eger dibuang katanya dokter operasi di Bandung itu selama 14 hari. Yang penyakit kejang dan tidak siuman itu ya sembuh nggak ada. Lantas ke tahun 2013 gitu kalau tidak salah masih sudah terasa bapak tuh suka puyeng gitu kalau lihat. Jadi sekarang bapak sudah bisa beraktivitas normal kembali ya Pak ya, udah sekarang tidak kambuh lagi ya Pak ya. Sudahnya di apa itu minum soman selama kurang lebih 3 bulanan gitu. Oh, lebih 5 bulan barangkali habis 8 botol Bapak. Ini apa buktinya ini? Iya. Luar biasa sekali Mitra Sehat, hanya dengan mengkonsumsi soman 3 botol selama 2 bulan bisa mengurangi bisa menyembuhkan penyakit epilepsi. Bagi Anda yang belum pernah mencoba soman, silahkan mencoba karena soman berani coba berani sembuh. Saya Yuni melaporkan dari Sumedang, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.